Kita kayak di Garut nih bro, Pasar Wanayasa. Kayak di Garut. Nah, ini ada martabak nih Kang ya. Gila, langsung habis. Wah Kang, produk terus ya. Jadi berapa harganya nih Kang? 2.500 seloyang. 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 Jadi seloyang gitu ya? Iya, buat jualin warungan lagi. Oh, jualin warungan lagi? Ya. Kalau orang yang beli? Kalau orang yang beli ya, beli aja. Sama? Sama aja. Lo kan nggak bedain? Nggak dibedain, samain aja. Sama ini, pasti mau. Jual warungnya di mana? Ya, pasar-pasar. Oh, gila. Pusat martabak, bawa ke Jakarta gimana? Jadi satu segitu 2.500. Oke. Okay. Martabak termurah sedunia nih. Jadi apa aja dulu nih Kak? Terigu aja. Enggak pakai aci enggak? Enggak pakai. Pakai aci lah. Sini aci. Kasih gula gitu ya. Kasih gula. Terus udah sama gula aja. Oh, gula. Oh, jadi aci Akang hanya satu rasa. Satu rasa. Coklat, coklat kacang. Terus, oh, udah dicampur coklat udah kacangnya. Lihatin dong. Lihatin bawah sini dong. Deketin sini. Jadi guys, biar lebih cepet, dia coklat kacang emang udah dicampur. Biasa, oh iya gini bener. Gula putih. Oh, gula deketin sini kan. Nah, jadi biasanya martabak itu kan coklat, kacang-kacang ya. Pinter Kang ya. Baru kali ini nemuin pinter. Siapa namanya Kang? Yana. Yana, udah berapa lama jual martabak ini? 1 tahun di sini. Oh, sebelumnya? Sebelumnya di Bandung. Bandungnya mana? Di Pasar Suci. Oh sama, Pasar Suci ini ada ya? Ada di sini juga. Ya itu habis kalau orang lahir di sana jadi orang suci dong ya. Amin. Ya, jadi ya, udah kita lihat dulu. Oh jadi ini. Oh begitu, 5.000 cuman? 5.000. Gila, murah kan? Coba potong. Dipotongin. Akang makan lagi dong, cobain dong. Udah. Enggak makan lagi aja, dipotong. Berapa potong biasanya? Biasanya jadi 3, sebulat jadi 6. Segini 5.000? Iya. Ini saya cobain yang ininya. Oke. Yang dikit-dikitnya. Maaf ya. Enggak ada tisu-tisu. Oh, ada ya. Kang, makan dong. Cobain, Kang. Jadi 5.000 6 potong. Iya. Gila. Murah sedunia. Kang ngambilnya berapa itu, Kang? Sedikit aja. Ngambil sedikit gitu ya. Supaya lancar. Lancar. Bukan supaya dapat pacar. Oh, pacar udah. Sekarang nyari modalnya lagi. Ah, lu 5.000 loh. Eh, Pak. Coba, manis. Cobain dong, Kang. Lagi lagi, Kang. Enggak, cobain aja enggak apa-apa. Enak, Bro. Siakun enak, Bang. Gulanya terasa ya, Kang? Terasa, iya. Karena gulanya gede-gede. Terasa. Kalau di Jakarta enggak terasa gulanya. Itu digigit terasa. Ini gulanya dari mana sih, Kang? Dari pasar aja. Kalau di Jakarta gulanya agak halus sedikit, jadi dimakan enggak terasa gula. Grauk, terasa banget manis. Iya bro, bener nggak bro? Ini gulanya terasa bro di sini dari produk mana itu? Kita makan lagi. Dari produk Raja Gula. Raja Gula itu, bukan Raja Semut. Ada gula ada semut. Kang makan dong Kang. Mantap. Teteh nggak tawarin tadi. Lupa teteh nggak tawarin. Nggak mau. Mau kemana? Anda juga nggak makan sate ya? Nggak mau apa gue ya? Bayar bu, bayar barang gue bu. Habisin. Emang guys ini martabaknya enak guys. Gulanya terasa. Gulanya gede-gede. Jadi butirannya gede-gede. Terasa, digigit, rauk-rauk. Terasa gulanya. Tuh, dengerin. Tuh, suara gula. Gede-gede banget. Akan gempelin dulu ya. Iya. Kira gulanya bisa terasa gitu. Pakai coklat bubuk. Nah. Oh, gula campur coklat bubuk. Iya. Oh, dia ada resep rahasianya, Bro, Kang. Ini saya bayar, Kang. 15.000 angpau 1. Terima kasih, Kang ya, boleh masukin YouTube ya. Ya, makasih ya, Gempolan Pak. Martabak. Deh, makan sate ya. Makan martabak dulu, dong. Ini makan dong. Martabaknya coba dulu. Itu apa sih? Goel apa? Itu goel apa sih? Itu bau apa sih? Goel apa sih? Goel apa tuh? Ini bonus apaan ini? Itu buat Akang aja kan. Oh. Kita udah bantu, udah ngerepotin, udah bercanda-bercandain. Lagi jangan tersinggung ya. Kayaknya. Bye dong. Sip. Itu teteh mau gak? Goel tuh apa tuh? Teh, katanya mau makan sate teh. Mau kan? Wah, mau pulang. YouTuber. Bapak makan dong, Pak. Pak, makan kan? Kang?
Pada malu-malu ya. Ibu, Kang makan, Kang. Akang ya. Makan dong. Makasih. Akang tandanya Akang ini makan. Nah, itu dia kalau yang jualannya aja mau makan. Ini guys, jualannya mau makan, guys. Emang martabaknya enak, Kang. Saya akuin. Makan lagi, Bos. Makan. Emang ngakuin enak emang. Pinter Akang ya. Jadi di siapa yang belajarin, siapa yang ngajarin sih belajarnya? Itu yang ngajarin saudara. Jadi dia, Bos, dia coklat kacang tapi dikasih coklat susu bu apa? Susu bubuk. Oh, susu bubuk. Enggak ya. Takut ditiru orang enggak ya? Bener rasanya beda. Tapi makanya begitu digigit terasa. Lah, pokoknya itu gak dikasih itu lagi coklat. Oh, yang ke atas enggak? Enggak. Ya. Mantap. Mantap, Bro. Jadi makan sepeda. Jadi, Teteh makan martabak dulu dong, Teh. Ini masih ada. Makan dulu masih ada. Masih ada satu. Masih ada. Wah, ini masih ada. Jadi dong makan sepeda. Jadi, satu aja. Enak dingin-dingin Teh ya. Enak enggak Teh? Pinter deh jual martabak Teh. Udah punya istri belum jadiin mantu aja nih Teh. Kalau orang kaya nih Teh. Enggak ngobrol. Itu 5.000. Lu punya istri kan? Udah. Gua udah punya istri, anak satu. Oh, pantesan enggak bisa jadiin mantu Teh. Di jalan. Enggak. Saya cuma videoin doang, Kang. Ya. Ya, tinggal di sini aja. Kita videoin, Kang, jangan dikasih. Ya. Makasih, Kang. Kita makan lagi di sini, mau makan lagi. Dari sono makan lagi, enggak kuat. Ini sama Kang aja. Enak banget ini martabaknya, Bro, ya. 5.000 worth it ya. Kepada ini tiket pesawat aja. Makasih, Kang. Makasih. Makan dulu. Orangnya ramah lagi, ya enggak? Kita mau dibekalin. Aku kan kasih kenalin AWW sini aja, yang dibekalin yang suka beli. Yang suka beli yang cantik siapa teh, Kang? Enggak tahu. Pas udah punya istri dia. Oh, enggak tahu namanya. Ya. Banyak kan? Kalau yang cantik banyak. Di sini banyak gudangnya warna raja Garut. Jam berapa mulainya? Mulai jam 5. Sampai jam sekarang jam 11. Oh, mau tutup? Mau tutup. Loh, kok enggak bikin lagi? Udah habis. Udah habis. Udah habis. Iya. Pantes. Jadi Pukis juga jualannya. Jualan juga udah habis. Ya guys, terasa gue. Makan. Enak, Bu ya? Enak. Murah meriah. Ibu telat ngambil dia mantu, udah punya istri. Orangnya begulet sih, bagus, pinter. Cepet laku enggak kayak kita ya. Kita ulet kagak, manusia kagak. Alot yang ada. Susah, Bu ya, kalau enggak ulet ya, cari istri susah, Bu ya. Ya, Kang. Tapi kembang juga enggak bagus juga kalau banyak ulet. Mantap. Semuanya itu ada kaitan-kaitan. Tinggal di mana, Kang? Tinggal di sini. Rumah aslinya orang mana? Asli Tasik. Oh, Singaparna. Mana? Ciawi. Ciawinya. Orang Ciawi. Coba dia tolong deh. Tinggal di mana? Tangannya mana? Di mana? Ciawi. Kelurahan apa? Dekat, Bro. Tangannya dekat. Tinggal kelurahan apa? Itu Kang. Kelurahan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Heeh, kelurahannya? Kelurahan Cibayu. Oh, Cibayu. Saya pernah punya pacar orang Ciawi, Kang. Tasik. Satu marga kita ya. Satu warga. Kan nikah dengan orang sekampung kan? Sekampung. Hampir jadi tetangga Akang saya. Ketemunya di sini. Dikit lagi. Woi, dikit lagi, Bu. Ayo kita mulai ya. Iya, Pak. Dari Jakarta, Bu. Makasih, Kang ya. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki. Makasih ya, Pak. Yo, sama-sama.